Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to channel Abahmu MJR. Hari ini hari tengok peti kan. Peti dia panggil, kalau kot saya dia panggil 2O. Kalau kot orang putih dia panggil untuk dry. Kalau macam kita nak dry buah, kita nak dry kepuk ke, kita nak dry kepek ke, inilah pakak inilah. Abahmu mari tengok bagian hari ini untuk dijadikan production, nak buat untuk nak supply kepada sahabat-sahabatmu untuk nak makan kepek durian mongkok. Okey, inilah. Jadi abahmu ambil besar sikit lah. Dia boleh letak banyak sikit. Dalam 12 tray. 12 tray. Bila 12 tray ni boleh buat kerja banyak sikit. Boleh buat kerja banyak. Lepas tu kerja pun jadi cepat. Ni untuk mesin dryer. Lepas tu ini ni mesin slice isi durian untuk jadi durian chip nipis-nipis. Ni mesin dia. Jadi abah mula ninya beli dah 2-3 kara untuk nak production kepek durian. Kita nak jaga kualiti, kita nak ambil buah-buah terbaik. Kata kita nak buat permintaan pelanggan, kira kalau melebihi apa semua kita akan tambah dari masa ke semasa. Jadi tunggu produk seterusnya, bila nak start buat apa semua, abahmu akan buat satu lagi sesi wawancara bersama abahmu berkaitan dengan production krepek durian. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you very much.